caranya membersihkan karat pada sharpening dari bekas kikir atau bekas spindle ya. Ini pada karatan. Gimana cara cepatnya atau caranya membersihkan? Di sini cukup mudah ya. Kita cuma butuh amplas gridnya 40. Ini grid yang kasar ya. Kita bisa pakai untuk membersihkan, tinggal digosok dengan alur yang vertikal. Jadi ke sana ya. Jangan ke sini, tapi ke sana. Nah, ke sana, gosok-gosok. Lumayan bersih ya. Kalau dia cukup banyak, mungkin agak memakan waktu lebih lama. Karena amplasnya bekas ya, jadi agak lama. Jadi kalau ada amplas baru bisa digunakan. Gridnya 40 ya, grid kasar. Nah, udah bersih kan. Itu juga yang spindle. Spindle masih juga lurus. Yang kasar ya, jangan yang halus. Kalau pakai amplas lebih halus lagi, nanti grit sharpeningnya akan jadi lebih tinggi lagi atau jadi lebih halus, jadi kurang abrasif. Kalau ingin abrasif lagi, pakai grit yang rendah. Sharpening bisa digunakan kembali, sudah bersih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.